dengan Alfa Zulmani tadi. Serem. Setelah sukses dengan perjanjian gaib dan sijin, sutradara Hadrah Daeng Ratu akan kembali meneror para penggemarnya lewat film Pemandi Jenazah. Diangkat dari kisah nyata, film Pemandi Jenazah sukses bikin merinding lewat first look yang baru dirilis pada Sabtu, 30 Desember 2023. First look tersebut dibuka dengan adegan pengumuman orang meninggal yang kemudian menampilkan jumpscare yang bikin kaget. Film Pemandi Jenazah menampilkan sederet aktris ternama Indonesia. Agnini Hakyu nantinya akan tampil di film ini dengan memerankan karakter Lela. Bukan hanya Agnini Hakyu, ada pula Jenar Maesa Ayu yang memerankan karakter Bu Siti, Ibrahim Rishad sebagai Arif, Amara Sopi sebagai Rika, Messi Gusti sebagai Rika kecil, Ruth Marini sebagai Bu Teri, Mian Tiara sebagai Bu Tuti, Boni Anggraini sebagai Bu Ana, dan masih ada beberapa pemeran pendukung lainnya. Hadrah mengungkapkan alasan tertarik menyutradarai film yang skenarionya ditulis oleh Lele Laila ini karena selain diadaptasi dari kisah nyata, Pemandi Jenazah bukan profesi main-main. Film Pemandi Jenazah diproduksi oleh Rumah Produksi Visual Media Studio atau VMS, merilis cuplikan pertama film Pemandi Jenazah lewat akun media sosial mereka. Secara keseluruhan, film ini mengisahkan tentang lika-liku pengalaman menyeramkan seorang pemandi jenazah diadaptasi dari kisah nyata. Dikisahkan Lela, diperankan Agnini Hakyu, adalah anak Bu Siti yang diperankan oleh Jenar Maesa Ayu, berprofesi sebagai pemandi jenazah di desa. Selama ini di desa itu, Bu Siti yang selalu mengurusnya jika ada wanita yang meninggal. Pada suatu hari, hidup Lela berubah saat secara mendadak Bu Siti meninggal dunia. Kematian Bu Siti memaksa Lela untuk siap memandikan jenazah ibunya sendiri. Perasaan bercampur aduk pada diri Lela saat itu antara takut, sedih, ngeri, dan terpaksa menjalankan tugas memandikan jenazah ibunya sendiri. Dalam proses memandikan jenazah ibunya ini, Lela menemukan kejanggalan dari jenazah ibunya. Lela berpirasat bahwa kematian ibunya dalam keadaan tidak wajar. Sementara itu, terjadi beberapa kematian dalam waktu singkat di desa tempat Lela tinggal. Satu persatu Lela menemukan kejanggalan dalam tiap jenazah yang dia mandikan. Lela kemudian bertekad untuk mengungkap misteri yang terjadi. Terjebak dalam situasi horor yang mencekam dan penuh dengan misteri yang tidak terungkap, Lela selalu menemukan kejanggalan lain dalam setiap tubuh jenazah yang dimandikannya itu. Apa sebenarnya yang terjadi di desa itu dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Temukan jawabannya ketika sudah tayang di bioskop pada bulan Februari 2024. Hingga video ini diupload, pihak produksi masih belum merilis tanggal resminya. Yang pasti film ini akan tayang di bulan Februari 2024. Nah, itulah informasi dan sinopsis singkat tentang film Pemandi Jenazah. Apakah kalian tertarik dengan film yang satu ini? Silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Pastikan kalian tidak ketinggalan video terbaru lainnya dengan cara men-subscribe channel Phone News dan share ke teman-teman kalian agar kalian tetap terupdate seputar dunia perfilman dari channel Phone News. Jangan lupa kirim super thanks sebagai bentuk respect agar channel Phone News lebih semangat lagi upload video terbaru. Sampai ketemu di video selanjutnya dan selamat beraktivitas.